maju. Yos, terima kasih. Jadi depan ini Pak monggo. Semakin maju. Yos, terima kasih. Jadi depan ini Pak monggo. Harapan kepada Pak Prabowo, karena bagi kami ngomong Pak Prabowo itu siapa dan Gibran itu siapa, sehingga ketika ngomong bangsa mereka lebih paham, apalagi Pak Prabowo dan Gibran ini tidak lepas dari kiai-kiai. Kami khusnudzon apapun bentuk negara ini, walaupun Pak Prabowo yang jadi presiden dan Gibran wakil presiden. Tidak bisa bersalah sendiri tanpa lapisan masyarakat, sementara lapisan masyarakat mesti takut kiai. Itu yang saya alami. Sehingga ketika justru pilihan kita ini ya dari masyarakat, Pak Prabowo, Pak Prabowo mesti sing negara ben mikir negara, sing ngaji ben mikir ngaji. Makanya itu akhirnya seperti itu. Kita tidak kagum ya dengan cendekiawan itu, kita tidak kagum. Karena di masyarakat cendekiawan itu wakeh banget. Tapi ngomong bagaimana ketahanan nasional, ketahanan negeri dari ancaman luar negeri ini yang kami rasakan sangat perlu. Karena itu untuk calon presiden nomor 2, Prabowo Subianto, dan menang dan jaya Indonesia. Alasannya apa Pak? Soalnya pun pentingku betul. Terus pulau di sana. Oh, dan jadi tetap ingin. Terus kenapa? Ini berarti banyak struktural lainnya Pak ya dari PKB Gus Dur ini yang mendukung Prabowo. Insya Allah banyak. Insya Allah. Ini seluruh Kediri atau bagaimana Pak? Ya Kediri Raya ini ya. Apa pesan-pesannya Pak untuk ini Pak, dukungan ini Pak? Pesan-pesan saya, mari kita semua bersatu untuk menegakkan NKRI, harga mati, bawah nama dia. Itu ya, intinya itu ya. Ada target Pak, targetnya apa Pak? Targetnya? Mendukung Pak Prabowo ini. Satu putaran. Satu putaran itu ya. Satu putaran.